seneng banget hari ini Nadia sendirian. Gak usah ada Marcel lah ya, Nadia sendirian aja di sini. Tapi kemana ya tuh bocah ya? Bilangnya kangen sama gue lu. Dari nanti gue nih. Biarin aja kalau jatuh sih gue seneng malah. Udah deh, Sel, udahlah. Sekali lagi. Gila gak tuh? Hebat ya? Gue cuma takut jatuh aja, Sel. Iya, Sel, udah mendingan ya daripada lo so-soan, ngerti. Ini mendingan ada ini expertnya nih yang benar-benar ahli sama sepeda BMX. Ada. Udah. Langsung kita panggil dia. Rizky Leonardo. Bro. Hai, apa kabar? Gila, gue main bentar doang udah keringetan sih. Kenapa bro? Hah? Kemarin habis ngisi acara di Kokas. Jatuh. Oh, kena apanya? Ankle sih. Oh, ankle. Cuman di bawah ankle-nya. Tapi biasa kali ya kalau di olahraga BMX seperti ini? Wah, udah banyak kayaknya. Udah banyak banget. Total udah banyak ya? Jadi buat Qubers yang belum tahu nih, Rizky Leonardo ini telah mengikuti banyak kejuaraan internasional dan nasional juga ya. Kalau gue pengen tahu nih yang nasional dulu, kejuaraan apa aja yang lo pernah ikuti? King of Master Park di tahun 2008, 2009 sampai 2010. Oh. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun berturut-turut terus tuh. Gak satu. Gak ada musuhnya apa gimana? Hebat. Oke, Rizky sendiri tadi yang nasional. Sekarang kalau internasional apa aja? Internasional pernah juara 8 dunia di Tafisa Korea. Juara 8 dunia. Buset, luar biasa, membawa nama Indonesia lebih harum lagi tuh ya. Terus dengar-dengar katanya itu ya, Nat. Dia ini katanya sempat vakum. Iya, kenapa tuh? Waktu itu sih karena lagi pengen nyoba sesuatu yang baru sih. Seperti? Di DJ. Oh, jadi DJ. Wah, lu DJ juga, Sob. Ya Allah, gila, temen gue banyak banget hari ini nih. Aduh, lu DJ juga? Iya, DJ. Berapa tahun nih lu udah DJ? Ini DJ beneran. DJ dari tahun 2012, pas awal vakum aja. Apa genre yang lo mainkan apa? Progressive House. Wih, luar biasa, jarang nih. Super jarang nih, Progressive House jauh. Nah, dari atlet jadi DJ gitu? Iya, sekarang balik lagi nih, jadi atlet BMX lagi atau gimana? Sekarang lagi pengen berkembang lagi di BMX, karena ngelihat pemain BMX sekarang tuh udah lebih triknya udah hard semua. Oh, oke, jadi sekarang lo terpanggil untuk balik lagi. Memacu aja. Oh, lo terpanggil lagi karena trik-trik yang sudah dilakukan. Iya, udah kombo-kombonya udah makin gila. Dari yang sebelumnya lo pelajari sekarang udah banyak berubah. Iya, udah makin aneh-aneh. Jadi nanti mau ikut kejuaraan lagi atau gimana? Kejuaraan sih pasti diikutin. Yang pasti nggak cuma di Indonesia aja nantinya ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih yang internasional lagi yang gue ikutin lagi. Iya. Ada nggak sih tipsnya bagaimana cara supaya lebih berhati-hati ketika memain BMX ini gitu? Tipsnya sih kita awal belajar trik jangan langsung yang aneh-aneh dulu. Jangan langsung yang trik aneh-aneh, kita coba yang dasar-dasar kayak bunny hop. Bunny hop tuh yang gitu ya? Depan belakang, depan dulu baru belakang. Jadi bareng. Nggak tahu gimana. Bisa sih praktekin cuma masih sakit. Jangan sakit. Oke gitu ya, pokoknya belajarnya dari awal dulu, basic dulu ya. Bunny hop, terus kalau mau untuk nyobain ramps itu harus ada temen yang harus yang dampingin. Harus dampingin. Iya. Lo sendiri berapa lama sih dari kapan gitu belajar BMX ini? BMX dari tahun 2005. 11 tahun berarti ya? 11 tahun. Lumayan lama, itu belajarnya cukup lama loh. Nah, untuk Qubers nih kalau penasaran nih, si Rizky ada tips bagaimana melakukan aerial di Quarter Pipe. Langsung aja kita lihat, ini dia. Ini dia. Pertama-tama, kalian harus melihat besi koping pada saat mau melewati quarter. Dan di situ speed tidak boleh kencang dan tidak boleh pelan, sedang aja. Dan untuk pertama, kalian harus bisa 180 seperti 180 derajat. Ketika speed santai sudah nyampe ke atas, ban depan harus benar-benar keluar hingga setengah, baru ban belakang kalian bentak kayak seperti tadi awal vertikal. Lalu ketika sudah vertikal, kalian harus banting ke kiri lagi agar menjadi 180. Tapi jika kalian ingin lebih tinggi di saat kalian pengen seperti out, oke, praktekin dulu ya. Oke, kayak gitu. Kalian harus menambah kecepatan kalian seperti turun dari spine. Kalian harus menambah kecepatan kalian semaksimal dan sekuat kalian, sehingga ban depan harus benar-benar keluar. Dan seperti yang dibilang pertama tadi, harus 180 ke kiri sehingga Badanku harus benar-benar tegak ke depan, tegak, dan harus tindakan hitam. Badannya lurus aja ya, lurus, dan harus begini agar bisa menjadi 180. Oke, selamat mencoba. Oke, Rizky, thank you dong ngobrol-ngobrol. Cepet sembuh, cepet bisa nanti main BMX lagi ya. Ajarin gue ya, Bun, kapan bro kalau udah sembuh. Gampang ya. Datang aja. Luar biasa, Rizky Leonardo. Yeay. Dan setelah ini Nadia, ada yang lebih seru lagi nih. Penasaran apa? Jangan kemana-mana, tetap di Qubicle.